Kalau aku sih biasa 7 detik aja. Ini tuh sampai itu ya, aku sampai. Menyambut libur panjang peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahun baru Imlek tahun 2024 PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta untuk antisipasi libur panjang akhir pekan menyediakan 62 kereta api jarak jauh. 62 kereta api jarak jauh tersebut ialah 61 kereta api jarak jauh reguler dan 1 kereta api jarak jauh tambahan. Pada periode tersebut KAI Daop 1 Jakarta menyediakan tempat duduk sebanyak 138.876 seat yang sudah terjual sebanyak 77.313 seat. Jumlah tersebut akan terus bertambah. Pengoperasian kereta api tambahan pada periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan yang akan melakukan perjalanan pada libur panjang akhir pekan dengan menggunakan transportasi kereta api. Kami menghimbau kepada para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk merencanakan liburannya dengan baik, mulai dari pemilihan keberangkatan dan kepulangannya untuk mengantisipasi tiket tersebut habis. Selain itu, saat bertepatan tahun baru Imlek pada 10 Februari 2024, KAI Daop 1 Jakarta juga akan menggelar pertunjukan barongsai di stasiun Pasar Senen mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kereta api tambahan yang beroperasi dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 adalah kereta api Argo Parahyangan dengan nomor 7046 relasi Gambir Bandung PP. Untuk informasi detail terkait pemesanan tiket dapat dipesan melalui aplikasi akses by KAI, website kai.id, call center 121 serta seluruh channel resmi pemesanan tiket yang bekerja sama dengan PT Kereta Api. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada pelanggan kereta api Argo Pasir Besar Gambir. Sebelum turun, periksa dan tunjuk kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta dan sampai.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.